Mayang adik Vanessa Angel baru-baru ini diundang jadi bintang tamu program acara di YouTube Uya Kuya TV. Saat itu terungkap, Mayang adik Vanessa Angel ternyata merasa insecure. Putri Dodi Sudrajat tersebut blak-blakan mengaku minder setiap kali dibandingkan dengan sosok Fujianti Utami. Pemilik nama lengkap Mayang Luciana Fitri ini mengungkap bahwa sosok Fuji lebih populer dan cantik dibandingkan dirinya. Sedihnya, Mayang sampai merasa tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Fuji. Kak Fuji lebih populer dari aku, lebih cantik dari aku. Apalah daya aku sama Kak Fuji, aku bukan siapa-siapa, kata Mayang dilansir dari YouTube Uya Kuya TV, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Meski merasa minder, Mayang mengaku tak ada niatan bersaing dengan Fuji dan hanya ingin berkarya. Aku tidak ada niatan bersaing sama Kak Fuji atau siapapun. Aku di sini hanya ingin berkarya, akunya. Menyinggung soal dihujat warganet, Mayang mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa membuat semua orang suka pada dirinya. Aku terjun ke dunia entertain enggak bisa memaksakan orang untuk suka sama aku, jelasnya. Selain itu, Mayang juga menyadari jika suaranya belum sebaik penyanyi lain. Suaraku belum sebagus penyanyi-penyanyi lain. Aku akan memperbaiki suaraku ke depannya, janjinya saat dihipnotis. Kakak dari Chika ini juga menegaskan bahwa dirinya perlu banyak belajar lagi agar memiliki karir yang baik di dunia hiburan tanah air. Aku emang enggak sepopuler Kak Fuji, aku di dunia entertain juga masih banyak belajar. Aku butuh banyak masukan dari senior-senior, tandasnya.